Dapur Adis. Kali ini saya mau berbagi resep jajanan, yaitu cilok panggang saus barbecue yogurt. Bahan ciloknya 125 gram tepung tapioka, 125 gram tepung terigu, 100 ml air hangat, siung bawang putih yang sudah dihaluskan, bawang bawang secukupnya, cabai bubuk secukupnya, dan untuk topping secukupnya. Cara membuat ciloknya, ayak tepung terigu, ayak tepung tapioka. Setelah itu, masukkan bawang putih, daun bawang, merica bubuk, dan garam. Masukkan air hangat sedikit demi sedikit. Aduk hingga kalis. Setelah adonannya kalis, bentuk cilok bulat-bulat. Oke, ini ciloknya sudah selesai dibulatin ya. Selanjutnya, ini ada air yang sudah didihkan terlebih dahulu. Masukkan minyak secukupnya agar ciloknya tidak menempel. Rebus cilok sampai mengapung. Oke, ini ciloknya sudah mengapung. Itu tandanya sudah matang. Mari kita angkat dan kita tiriskan. Sambil menunggu ciloknya dingin, kita buat sausnya dulu ya. Bahan-bahan sausnya, 1,5 sendok makan saus barbecue, 4 sendok teh saus tomat, 1 sendok teh kecap Inggris, 1,5 sendok teh bon cabe, 1,5 sendok teh lada hitam yang sudah dihaluskan, 1,5 sendok makan yogurt plain, 2 siung bawang putih yang dicincang halus, 1 sendok makan mentega untuk menumis, gula secukupnya, dan garam secukupnya. Cara membuat saus barbecue yogurtnya, kering tiga, masukkan bawang putih dan tumis hingga wangi. Masukkan saus tomat. Masukkan saus barbecue, masukkan kecap Inggris, aduk merata. Selanjutnya, masukkan bon cabe dan merica, aduk merata. Masukkan yogurt, aduk merata. Garam dan gula secukupnya. Ini sausnya sudah jadi. Kita sisihkan ya. Tusuk cilok menggunakan tusuk sate. Panaskan grill pan. Olesi dengan minyak sayur secukupnya. Beri cilok dengan saus barbecue yogurt yang sudah kita buat. Panggang hingga matang. Oke, ini ciloknya sudah matang ya. Mari kita sajikan. Taburi wijen secukupnya dan tambahkan potongan daun bawang secukupnya. Tada! Cilok panggang saus barbecue yogurt ala Dapur Adis sudah jadi. Selamat mencoba di rumah ya teman-teman. Sampai jumpa di resep Dapur Adis selanjutnya. Dadah!